Alhamdulillah hari pertama ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Dan kita harapkan memang sampai berakhir nanti tanggal 25 itu nantinya tidak ada kendala apa-apa. Terutama listrik, kita sudah awal-awal memang sudah menghubungkan PLN. Kalau memang listrik itu mati, itu kendala besar buat kita. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, artinya tidak ada kendala, semua dia berjalan dengan lancar dan sesuai. Untuk kesiapan sarana dan prasarana seperti komputer bagaimana? Kita sekolah-sekolah negeri, kita sudah UNBK semua, sudah siap dengan komputernya. Terkecuali ada juga NKP itu yang sekolah swasta yang muridnya sedikit. Sedikit masih menggunakan kertas dan pensil. Satu berapa banyak? Ya. Berapa banyak sekolah? Sedikit saja. Sedikit. Kalau di sini ada Ngindo itu dari Arahim itu masih NKP yang 4 orang saja. Sedikit sekali jumlahnya. Untuk kita perjalanan pun sedikit. Kalau 2019 ini Pak, jumlah peserta yang SMP yang ikut ujian berapa banyak? Itu 11.000 lebih. 11.000. Ya, 11.600 berapa itu? 600 sekian lebih. Itu sudah semua total termasuk? Ya, total. Yang UNBK dukung NKP itu? Ya. Kalau SD pun juga 11.000 lebih dia. Sama juga Pak hari ini? Sama-sama. SD juga hari ini. SD, OSBN. SD itu OSBN. Ya. Hari ini dari tanggal 22 hari ini sampai dengan tanggal 24. Kalau untuk SMP ini Pak sampai tanggal 25. Pak, mekanisme penentuan kelulusan siswa SMP nanti seperti apa nih Pak? Ya, kelulusan itu tergantung daripada sekolah. Oh, berarti dari sekolah Pak ya? Iya, sekolah. Tapi ujian nasional ini tidak menentukan kelulusan, tetapi itu pemetaan saja. Ya, pemetaan untuk mengetahui nilai-nilai anak kita seberapa itu kemampuan anak kita. Dan kita harapkan mudah-mudahan tahun ini lebih meningkat lagi nilainya.